Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau bikin kue tradisional yang bahan dasarnya itu dari sagu, teman-teman. Oke, nggak perlu banyak bacot lagi, kita langsung aja ke proses pembuatan. Go. Nah, ini dia bahan-bahannya, teman-teman. Ada kelapa parut yang udah dicampur dengan gula aren atau gula merah, teman-teman. Nah, ini jadi gini hasilnya. Kemudian ada bahan dasarnya, teman-teman. Ini dia sagu. Oke, let's go. Oke, langsung kita tuangin aja sagunya, teman-teman. Oke, ini udah cukup. Sekarang kita campur, teman-teman. Campurkan air. Oke, 3 tutup botol aja ukurannya, teman-teman. Sekarang kita aduk-aduk lagi. Nah, ini bahannya kita campur sampai semuanya menyatu, teman-teman. Oke, ini udah lumayan. Oke, sekarang kita pindahkan ke daun pisang. Oke, ini daun pisangnya yang bakal kita gunain segini aja, teman-teman. Gak usah banyak-banyak karena di sini kita mau bikin sedikit aja dan keburu malam juga ya. Nanti kalau kita bikin banyak-banyak. Oke, langsung aja. Dibungkus seperti ini, kita lanjut ke proses pembakaran, teman-teman. Let's go. Oke, langsung kita taruh aja, teman-teman. Nah, proses pembakaran kali ini berbeda, teman-teman. Kita menggunakan wajan ya sebagai perantaranya. Nanti daunnya kalau udah berubah warna kita balik. Oke. Kita tekan-tekan seperti ini. Biar matangnya itu merata, teman-teman. Nah, ini harus dibolak-balik ya biar nggak hangus, biar matangnya juga merata, teman-teman. Oke, ini kayaknya udah matang, teman-teman. Langsung aja kita angkat. Woi. Nah, ini kalau di daerah khususnya Gorontalo ini namanya ilepao, teman-teman, atau kue sagu ya, kue sagu. Oke, ini udah matang. Nah, ini dia hasilnya, teman-teman. Oke, kita buka dulu. Oke, seperti biasa sebelum kita menyantap apa namanya tadi? Kue sagu ini, teman-teman. Ada baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Oke, mangga bosku. Enak am. Kalau kada ini. Ya, daun. Mana saya tadi? Coba. Kalau mau tembel. Wah. Seperti ini, teman-teman, bentuknya. Enak sekali. Enak juga dia. Sampai air.
Makan siapa pas hari ini? Contohnya dong. Habis teman-teman. Rasanya nikmat. Oke. Alhamdulillah kita udah kenyang. Sekarang kita prepare dulu. Segitu dulu video dari kami teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa pantengin terus channel ini karena di sini selalu memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang baru, dan hal-hal yang unik pastinya hanya di Buyung Ento Official Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.